Bila larut malam tutup pintu, tutup tingkap, pasang kelambu, sembuh baik nyamuk, buka sisi. Bila dia dah pakai yang macam gitu, sebelum rehearsal, dia pakai biasa. Bila dia pakai topi arwah, baju arwah, dengan muka dia macam gitu, saya terpandang, saya macam saya berada bersama dengan Osborn. Lepas tu, saya jelin dekat saya punya billboard belakang tu, dia mainkan rupanya, dia mainkan segmen-segmen saya bersama dengan, itu lagilah. Sebenarnya tak ada apa pun, saya cuma nak kata, saya nak bantu dia, anak-anak dia. Ayat biasa aja. Saya bantu anak-anak Arwah sebab dia bakat besar. Saya suntikkan semangat, saya ada di atas. Tapi apapun alasannya, saya tetap rindu dia. Itu aja. Pelawak Otai, Abon memberitahu dia pada mulanya menolak pelawaan untuk menjadi artis jemputan kumpulan Deroyan pada malam final musical lawak Superstar 4, MLS 4, memandangkan dirinya sudah bersara dari pentas komedi. Bagaimanapun, Abon atau nama sebenarnya Syarizan Ahmad, 64, berkata dia menerima kerana berniat untuk berbantu anak-anak rakan seperjuangannya, Allahyarham Mr.Os iaitu Hayes dan Dewa. Sebenarnya saya dah tolak dah sebab sekarang saya dah fokus berniaga di Selancar 2. Mereka telefon orang rumah, isteri dan orang rumah cakap pergilah sebab anak-anak arwah letak harapan besar pada saya. Bila mereka panggil, saya datang, saya pandu kereta selama 4 jam, redah hujan. Tapi niat saya satu sahaja, Os, ini kali aku bantu anak-anak kau, katanya kepada Gempak. Kongsi Abon lagi, hatinya mula berasa sebak ketika melihat penampilan Dewa yang sama seperti arwah Mr.Os dan berasakan seakan-akan dirinya bersama kumpulannya dahulu, Osben. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.